Halo Sobat Otomania, saya Suwarjaya, balik-balik otomotif. Sebenarnya saya ini hanya boncengan karena saya belum berani naik motor ini karena saya belum menguasai moge yang selevel ini. Ini moge 4 silinder Vivo 1800cc, jadi Yamaha V-Max namanya, yang dijual mulai setengah miliar ya, 500 jutaan. Tentunya motor yang memiliki berat lebih dari 300 kg ini tentunya perlu skill yang mumpuni ya untuk mengendarai. Jadi saya cukup boncengan dulu. Mungkin next saya akan test ride sendiri, sob. Saya bersama Ko Rudy namanya, owner. Pokoknya rasanya sangat nyaman kalau dibonceng. Seperti duduk di sofa. Pokoknya mewah banget, joknya lembut. Mungkin satu saat sobat mungkin bisa dulu merasakan dibonceng dulu ya sebelum mengendarai. Tapi rasanya kalau mengendarai seperti ini sobat bisa lihat di video. Bahan bercampur dengan kenyamanan yang maksimal tentunya. Atas waktunya dari seputaran Kuta Bali, salam satu aspal.